Oke, first game sama Bladians nih. Oke, lawannya lumayan keras nih, si Galio sama Gatomalo. Si Gatomalo ini win rate-nya 80% ini. Gua masuk sini lah ya. Aduh, bentar. Hit here, oke, Galio dulu. Si Galio sekarang temenan sama gue, jadi nyapa dia. Habis ini baru kita sapa balik, bro. Nah, untung kena anjing. Hampir miss, bro. Hai. Ini kalau sama temen nih, bye ini bukan ngeledek ya, bye ini artinya maksudnya kayak hai gitu. Kadang-kadang orang gak ngerti, gue hain ini dipikirnya ngeledek kayak bye. Bye udah pasti kalah gitu, padahal maksudnya bukan. Ini sorry suara gue agak gemak, soalnya lagi di luar gue. Si Bladianus mau bunuh Galio dulu nih kayaknya. Soalnya dia kalau di ujung-ujung gitu, plus enak banget tuh weapon duanya. Bisa pedes banget. Nah, kan bener kan Galio nih pasti. Nah, langsung mati bro. Anjing. 377. Sekarat langsung Galionya. Gue bilang good. Bunuh Galio dulu, oke. Bladian tuh ini cer, tumben nih, jago biasanya tuh si Gatomalo. Tapi agak belagu bro orangnya si Gatomalo itu. Nah segini angin 9 agak atas ya. Oke, gua kalau main boomer nggak ada hitungannya bro, soalnya tergantung tingginya itu berapa, jadi pakai feeling. Caution, kenapa ya? Yes, ya yeah, JD. Tapi dia mau ngapain ya si JD-nya? Si Galio ini jadinya jago tapi ngeri-ngeri juga gue. Mati JD misil. Oh iya anjing. Dia pakai weapon 2 tarik gue ke itu tuh yang tanahnya tipis terus di misil gue jatuh gue bro. Wah. Anjing. Boomer gue HP-nya masih full cuy. Ini si Bladian. Si Blasdian udah tahu Galio bisa bunuh gua, kenapa dia suruh gua bunuh Galio dulu anjing. Gak bener ini cuy, si Blasdian numbarin temen tai. Wah gila bro, dicepuin gua sama Blasdian. Tenang bro, katanya habis cepuin gua bro. Turun mana ini, gue bingung lah, anjing buat titik kalah. Dicepuin gue bro sama Bladian. MT Bladian, semakan temen dia bro. Bro. Harus kejar damage berarti ini bro, anginnya agak susah lagi. Ini kalau gue gak masuk damage 300, berat bro. Harus 300 ini minimal. Ini kayaknya sih bakal kena gua sendiri defense, tapi kan ya udahlah kebuka defense lah ya. 190 tambah 342, cakep bro. Bisa ya di bro kalau kayak gini. Tetap berat soalnya kan si Galio ngumpet tuh kayak gitu. Ini tergantung si Bladian bisa nggak nih ngehit Galio. Kalau dia bisa ngehit Galio satu lawan satu kan gua menang lawan si Ice Storm. Galio menang tipis lawan Bladians, gue bakal bunuh JD-nya nih endgame-nya. Kalau gue tebak sih gitu ya, jadi Ice Storm bakal mati sama gue nih, Dark Knucket biasa. Si Bladians mati sama Galio, tapi gue bakal bunuh Galio nanti endgame. Cuman gak tahu di si Bladians bakal bisa bunuh Galio gak nih. Biasanya sih bisa nih, jangan gue si Bladians. Coba kita lihat bro. Itu kalau tadi turun kena pantatnya jadi 240 bro. Si Gatomalo susah, dia nggak bisa weapon 2 gua, salah dia tadi. Harusnya dia ke pojok kiri kan, dia tahu Darnak kemungkinan besar nempel kan. Mau nggak mau weapon 1 dia bro. Weapon 1 nih. Weapon 1 no damage bro. Nih gua kasih damage bro. Dark Nugget. Item 2 kali ya. Nah. Dark Nugget bro, 300 bro.
Dark Knight itu tank paling mental, bro, buat drop tank. Sakit nih. Tapi dia gak mungkin berani weapon 1 sih. Bladian semasuk gitu kan, weapon 1-nya nabrak kemana-mana. Weapon 2 dipakai, bro. Kenal, tapi kalau Galio jago, bro. Tuh kan, tepat banget itu. Untung gak mati si Bladian. Padahal pasifnya si Bani belum nyala tadi. Soalnya kan si Gato Malo udah sekarat tuh dari si Bladian. Aduh, angin kiri atas begitu susah si Bladian. Asal nyerempet lah. Nah, lumayan. Endgame-nya bakalan kayak tadi gue bilang, bro. Gue bunuh si ini nih, Aktorn. Si Galio bunuh Bladian, gue bunuh Galio. Dia pakai item heal itu juga percuma, bro. Aduh. Udah kena mental dia, bro. Dark Knight. Harusnya kan dia weapon 1 bisa tuh gak kena dia. Ini gue harus kayak gini nih, soalnya kalau enggak, ini kan anginnya 9 nih. Kalau enggak bakal kena gue sendiri banyak kan. Jadi mau gak mau gue harus agak kayak gini nih. Tapi ini sih tetap ada resiko kena gue atau kena dianya gak telak nih. Tapi mendingan gue ambil resiko. Ah, meletup, bro. Meletup, meletup. Diemotin gue, bro. Tengil deh, bro, si Gato Malo ini. Chill, chill. Gue kasih paham nanti. Bocil. Dede. Dia pikir backingannya Galio keras soalnya, jadi berani dia. Mati gak tau malu ya, mati, mati, mati kan. Gak mati gue, bro, tapi gue nyangkut ini, ada lubang kecil. Wah, susah nih kalau gue nyangkut, kalah, bro. Soalnya ada petir, emot-emot lagi, no. Yakin menang dia, bro. Tapi si Galio bagus sih tadi, walaupun dia bunuh temen. Karena dia pakai awan petir, di bawah gue jadi ada lubang kecil itu tuh yang kayak 2 biji. 2 biji pelar itu. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Gua nyangkut, bro. Kalau gua nyangkut kalah. Kalau gua enggak nyangkut Dark Knight, bro. Dark Knight ke 3 Galio. Tapi Galio ini sekarang baik, bro, sama gua yang rese ini 3 atau malu ini nih. Di dual plus dia kegayaan, bro. Flexing dia, bro. Dia mau nunjukin item gua masih lengkap katanya. Flexing, flexing. Dapat enggak nih gua? Nah, dapat, bro. Oke. Kasih paham ya, bro? Si Gato Mano. Oke. Oke, oke, oke. Oke, di sini nih, bro. Oke, gas ya. Gaskan. Berang-berang bawa tongkat, berangkat. Oke. Dark Knight, bro. Apa pop pop pop. Ajak rematch ini. Keren enggak? Kalian nonton Fernalta gak sih? Gue suka banget tuh Fernalta. Kalau ketawa misalnya wop wop wop, tapi awop wop wop wop, awop wop wop gitu, awop wop wop wop. Susah, gue mau coba ikutin. Susah banget. Tapi Fernalta itu bagus sih, bro, lucu. Si Gato Malo banget sih, tadi kan gue bayin itu, maksudnya gue manggil hi ke si Galio kan. Si Gato Malo pikir itu tuh gue bayin dia, kayak udah, dia udah pasti kalah gitu, jadi gue bayin gitu. Padahal bukan, maksud gue tuh hi-in si Galio. Tapi tadi yang sebelum ini GG sih, bisa tetap menang. Padahal si Blasian MP-in gue, bro, dicepuin gue. Boomer gue HP full, udah pasti mati, bukannya dikasih tahu, malah suruh gue turunin JD. Suka gitu sih Blasian. Tukang cepuin temen dia, hati-hati. Tukang cepuin temen. Itu kagenitin Odet. Padahal udah punya bini, udah 3 anak sih Bladian. Tapi kalau di grup WhatsApp, aduh. Ini nih, semoga bininya Bladian gak nonton ya. Mau nonton ya udah, apa gue cepuin dia balik, bro. Habis dia cepuin boomer gue cepuin dia ke bininya. Tapi ini posisi susah nih Bladian. Gak bisa hit Galio yang kayak tadi, bro. Mereka udah belajar. Terus itu lihat nih, Ice Storm-nya dia mundur kan. Bagus itu dia mundur kayak gitu, bro. Soalnya jadinya kalau Dark Knight gua tempelin dia, gua kan nggak bisa di kiri, gua mau nggak mau di kanan.
di kanannya dia kan, dia bisa hit gua pakai weapon 2, sakit bro. Mati ini gua sama si Galio, sakit. Hah, mati gua bro. Baru jalan sekali gua ya. Oh, ngerti gua, pinter bro si Brazilian Flitik, dia mau pakai awan hitam dia. Sama gua kalau di sini nih, si Ice Storm ngehit gua pakai weapon 2 bakal kena tanah kan? Oke, terus ini witch target Galio, oke. Bisa lah kena defense gua enggak ya? Agak susah tapi bisa bro kayaknya, bro. Bisa ini bro, enggak kena defense. Nah kan? Sakit bro, 261. Padahal tembak tembak suntik-suntik gitu doang bro. Ngopi bro. Coba kalian komen guys, gimana menurut kalian, pendapat kalian tentang Bladian yang cepuin Boomer gua mati HP full. Sama gimana pendapat kalian tentang Bladian di grup WA centil-centilin Odette mulu, padahal udah punya anak 2 loh dia. Ya gue juga punya anak 2 sih, satu Otter, satu Akita. Ini Jiro nih sebenarnya nama Otter gue guys. Hit Gato Malo bro, Gato Malo dulu. Nah sip. Ini rencana gue kan ada item satu nih. Gue hit hit Blazian. Pingin juga sih gue dump shot dia. Gue hit Galio sama Gato Malo pakai item 1 bro. Jadi weapon 2 nya itu masuk ke Galio terus kena Gato Malo, weapon 1 nya bunuh Galio. Menang nih bro, defense gue masih utuh. Seenggaknya kali ini bumper gue gak mati dalam 2 hit bro. Waduh anjing, kok bisa kemupas sih ini defense gue. Oh pet nya Galio ya. Nah kayak gini nih, kayak gini, kayak gini. Tinggal gua item 1 bro, agak susah tapi bisa nih. Oke mati Galio. Wah anjing bro, kena tokteng weapon 1 gua bro. Wah udah mampus gua bro, diledekin gua Bladian. Sampai mati ini bro, diledekin gua. Mati gua bro sumpah. Nah kan, lihat. Tambah satu kriteria katanya. Oke apalagi nih, nggak ada yang aman. Oke, mampus ini bro gua. Musuh ya ya, nggak ada yang aman dari Jiro. Teman sendiri nggak aman, teman sendiri nggak aman, diri sendiri nggak. Gue juga ngakak bro, latihannya jago bro, bukan Gadbon yang jago, ngeledeknya yang jago. Dia kalau ngeledekin gue paling jago bro si Bladian. Wow bagus tuh, cakep. Gak ada yang aman bro dari Jiro. Diri sendiri gak aman, teman sendiri gak aman, musuh yang aman bro. Anjing bisa gitu. Oh dia takut di perfect game bro. Nah kan, tadi gue bukan salah bro, sengaja ngintip perfect game. Aduh. Sengaja, gue sengaja tadi bro incer PG, makanya kan Galio bunuh teman sendiri. Itu kalau gue tadi nggak begitu, Galio nggak bunuh teman sendiri bro. Ah, dia salah bro turun begitu. Dia hit Blazian, gue bahaya banget posisinya, mau SS kan gue. Tapi dia hit gue, defense nya bakal kebuka. Kalau gue jadi dia ambil attack bro, bukan ambil defense. Ini si Gato Malo tadi sok keras tapi sekarang udah mulai panik dia. Nah kan kena defense nya awok kok kok kok. Awo kok kok kok. Panik kau deh, cemas kau deh, cemas deh kuf. Si Gato Malo udah cemas bro. Udah kalah sekali kan dia, kalau ini kalah, kalah lagi dia. Begitu kalah aja free match bro, aja free match lagi langsung 3-0, 4-0, 5-0 bro. Soalnya Gato Malo ini supaya mod, jadi perlu kita kasih paham bro. Apa udah mulai cemas deh ku Gato Malo ini. Si Galio serba salah, dia hit gua kena awan hitam. Dia turun di sebelah kiri gua biar gak kena awan.
nggak jelas si Bladiat SS. Dia mau nggak mau harus hit Bladiat, bro. Tapi kalau Bladiat mati, gue jalan sekali, habis itu gue SS. Ini mereka itu kalah gara-gara 3 Gato Malo, bro. Tadi Ice Storm-nya min, terus dia drop-nya jelek banget. Kalau Gato Malo tadi drop ambil attack, hit gue kenceng, itu mereka masih ada harapan, bro. Ini nggak mati nih Bladiance, biar kena petir juga. Soalnya kan dia pasifnya nyala, defense. Kan HP dia paling kecil. Nah, nggak mati kan? Oke, Dark Nugget lagi deh, bro. Cemas kau, Deadku. Nah, cemas deh, bro. Untung si belajar bani, jadi nggak mati dia. Pergi ke pasar beli beras, tidak lupa membawa manggis. Aku kira mereka keras, ternyata mereka menangis. Asik. Menangis, bro, kata malu. Habis ini gua ajak rematch lagi. Lagian nih emot-emot mulu bro orang nih. Aduh, jangan di situ, bro. Kena one item. Gak apa-apa, ini sih asal Bladian hit. Tapi gak apa, gue bilangin aja caution. Asal Bladian hit, gue tinggal bunuh. Hei, manik dia, bro. Manik di Bladian. Sebenernya gak apa-apa juga tidak kena awan. Cuman gue mau isengin aja. Kesel gue, bro. Dia udah tahu gambar gue bakal mati satu hit. Bukannya bilangin gue, malah dicepuin gue. Tetap bisa loh dia. Jago dia, bro, si Bladian. Dia weapon 1 kena Bladians, jadi tujuannya Bladians turun situ yang menjaga gue dari W1 nya GD, bro. SF nih gue, SF. Dark Nugget, Dark Nugget. Gue suka banget gue yang Dark Nugget. Kan ajak rematch lagi, bro. Mau gak nih dia? Rematch. Yes. Ayo dong. Ya udahlah, good game, bro.